Kita buka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, Papa Ato dan Nisa dan Hasna. Nah, kali ini kita mau makan ayam bakso lagi ya, teman-teman. Ini kebetulan kita barusan beli di Indomaret. Kita belinya lewat Grab ya, teman-teman. Nah, ini ayam bakso Mas Parman yang ada di Pasar Tegal Ganas ya. Ini jumbo bangetin ya, teman-teman. Isinya tuh banyak bangetin. Harganya itu 15.000. Nah, kita mau 15.000 itu sudah sama bakso ya, sudah sama bakso kecil. Oke, kita langsung up. Kita makan. Kita aduk-aduk dulu ya. Kalau punya saya ini sudah saya campur dengan sambal. Punya Dede sama Kakak enggak? Ya. Kan kita doang pedes, Pak. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita mulai. Bismillah. Kecemplung got. Ini bapak ya. Potongan ayamnya itu gede-gede ya, teman-teman. Belum makan. Potongan ayamnya itu gede-gede dan iya. Ini kalau nggak salah untuk potongan ayamnya ini dimasak kayak masak rica gitu ya, teman-teman, untuk potongan ayamnya. Enggak. Tapi manis. Masaknya masak semur, cuma dia nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak terlalu hitam gitu. Panas? Panas. Nggak boleh ditiup, Pak. Ini akan saya cobain baksonya. Coba saya belak. Ini untuk bakso yang ukuran agak gedean ya, teman-teman. Ada punya Dede sama Kakak agak kecilan. Ini yang gede. Kita buka. Kecil ya, kan kita masih kecil. Oh, ternyata di dalamnya itu adalah ayam, urat ya, teman-teman. Ada bakso kecilnya. Anak ayam, bakso urat kali. Urat nih ya, teman-teman. Di dalamnya itu urat. Urat apa? Urat sapi. Nih ya, teman-teman, urat sapinya. Tuh ya, boleh dilihat. Urat sapi ya, teman-teman tuh. Mantul. Bismillah. Mantul. Bang sekolah langsung makan ini. Ayo makan. Kalau Dede mah pintar udah pakai sumpit. Lagi nggak mau. Kotor. Gelinding, bisa ngambil. Baksonya, bakso kecil ya punya Dede sama Kakak. Abang tukang bakso. Kalau punya Dede sama Kakak, baksonya itu bakso kecil dan ini sepertinya kalau saya lihat dari teksturnya dia campuran dengan ayam. Bisa, pakai sumpit bisa ya. Ayo. Habis sinarnya. Yang tak tambah. Ayo balapan. Balapan makan sama papa. Entahlah. Enggak habis. Ini karena ayamnya masaknya itu ini ya, teman-teman. Masak rica-rica ya. Jadi dia agak pedes, cuma dia ada manis-manisnya gitu. Aku enggak kelihatan, Pak. Ayo makan dah. Aku ini enggak kelihatan. Makan dulu. Jadi sama Kakak. Jadi sama Kakak mau enggak sayurnya? Enggak mau. Enggak mau. Bapak sayurnya.
Tapi dia makan coba sayurnya. Suka dong. Aku mau makan ayamnya dulu. Ayamnya makan coba. Bisa ya? Jangan aku enggak boleh. Anak aja ya ketentung lagi. Kenyang, Pak. Kenyang. Belum, belum makan udah kenyang. Makan dulu. Iya, tadi gitu. Ya, kenyang. Papa kenyang, nanti muntah. Jangan. Nanti buat itu buat mama. Ini karena porsinya banyak ya teman-teman. Ya kelihatannya banyak banget. Jadi satu biasanya untuk berdua. Ayo makan dulu kakak. Kakak makan dulu. Aduh, bukan pedes, tapi panas. Papa udah mau habis. Jangan kalah, aku dan kalau kayak kemarin lagi aku kalah. Kalau kalian kalah, aku tuh nggak terlalu suka mie. Itu. Aku nggak terlalu suka mie. Ini sama mama, papa. Kasih papa. Membuat siapa? Mama. Mau nyuruh mama bakso. Ya, bakso doang. Bakso sama sayur. Tapi bohong. Alhamdulillah. Bapak udah mau habis lagi. Kan anakku kecil. Tapi bodoh. Ini super. Ini dikit. Potongannya ayamnya gede-gede banget ya punya kakak. Iya. Temennya diri itu. Ini aku gede banget ya. Biar aku mandi ayamnya. Ayam sapi goreng. Cepat. Panas, panas. Gak mau pakai sumpit. Pedes. Ini pakai kaki. Nah, cara gini kalau pakai. Alhamdulillah, punya papa udah habis. Iya. Ya, sambil menunggu anak-anak makan, karena memang anak-anak itu kadang kalau lagi mood makan habis. Cuma kalau lagi nggak mood makan ya seperti ini ya teman-teman, terus sendiri. Oke ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman semuanya. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.